Bukit Kuning katanya kuda laut, apakah kuda laut beneran guys? Anda bisa menebaknya kuda laut apa bukan guys? Blur ya guys ya. Nah itu. Nah itu kuda laut bukan guys. Seperti bentuk kuda laut ya guys ya. So tahu kali ya ini. Ah, geng. Melihat muka enggak, guys? Ini adalah masih bahan-bahan. Review. Kita mereview batu. Iya, oke. Iya, iya. Lihat kan? Oke, oke. Kelihatan kan? Oke, iya. Muka batu, geng. Bisa komen. Siapa yang pecinta batu? Sedih, apakah geng. Kalian suka dengan ini? Sebelahnya juga ada, geng. Kesilonan guys. Sebelahnya ada geng. Sebelahnya juga ada geng. Nah di sini geng. Dan yang belakangnya itu muka monyet geng. Nah itu katanya muka monyet geng. Kita nah, itu geng. Saya masih pemula jadi nggak terlalu paham ya guys ya. Kalian yang juga nah, pencinta yang depan yang monyet itu sebenarnya perempuan cantik geng. Mungkin ada geng. Ada pendapat lain boleh tulis di komentar ya, ya. Jadi saling berhadapan geng ya, ada, siapa tahu ini bentuknya ada empat bentuk ulo atau bentuk singo muka sekaligus geng dalam atau satu bentuk batu. Muka Anda saya juga tidak tahu ya guys ya, tulis kolom komentar, tulis di kolom komentar yang tahu, tulis di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih gengs. Ini tadi yang banyak itu ya. Tadi yang banyak itu ya, ini ya, ini bahan-bahan semua ya. Kalian suka yang mana? Bila kalian ingin beli, beli sendirilah. Nyari bahannya, nyarilah. Beli mercy. Silo sekali ya. Kayak lampu itu ya. Enggak kelihatan ya. Itu kayak lampu neon ya. Ini geng, telurnya geng. Batu ireng. Nah ini batu bertelur geng. Macan trotol. Macan trotol katanya ini. Bukan murai trotol ya. Apalagi macan trotol. Dan ya ini ya. Ya dan belakangnya geng. Seperti ada banyak sekali apa ya itu ya, bercak-bercak noda hitam. Ini sangat keren sekali ya, seperti ada kehidupan di dalam batu itu ya. Boleh. Ini biasanya Anda membeli di mana Pak? Ini mulung Pak. Oh mulung, mulung di ini ya, di kali ya. Mulung di kali Pak. Ya mulung di kali guys. Gak sengaja. Gak sengaja katanya lagi ini ya. Sebutin itu dong Re, yang bahan-bahan dari bahan harganya berapa? Junjung. Nah itu. Junjung derajat. Ada bentuk kayak segitiga atau apaan itu? Namanya junjung derajat. Junjung derajat namanya itu. Boleh sangat koleksi itu Anda sangat. Sampai berapa itu kan ini bahannya, sampai berapa Pak? Bahan mulung mah
bahanmu susah ya. Kemungkinan ya nggak sampai sejuta lah, nggak nyampe murah guys, mungkin 500 dapat bagus ya. Murah guys, jika Anda kreatif bisa dimodif-modif sesuai kesukaan Anda. Ini seperti bentuk planet Jupiter ya. Seperti planet Jupiter, gengs. Serat yang... Sulaiman, geng. Oh, Serat Sulaiman katanya. Tuh, Serat Sulaiman, geng. Serat Sulaiman. Seperti nabi ya, guys ya. Apalagi ini. Ini pink seperti opal. Pinky. Kiknya pink, geng. Pinky melati. Pink opal. Keren. Sangat mantap sekali ya. Pasti ada yang pecinta batu akik akan mengiler melihat ini. review nama-nama batu. Kita review nama-nama batu. Review nama batu dan bahan harganya, Pak. Ini batu angel, geng. Ini batu angel. Paling susah ini, geng. Paling susah dicari ya, Mas ya. Ya. Yang pasti ini giok. Katanya giok. Giok, cuman bukan giok Aceh ya, geng. Bukan giok. Nimbul banget. Ini masih sangat bahan sekali ya. Bahan sekali, geng. Buat batu seukuran gini kalau misal jadi ya lumayan, geng. Buat bisa menghasilkan ya, Pak ya. Bisa. Batu bisa. Bagi Anda. Awas jatuh, oh, geng. Sesuatu atau sesuatu ya, guys ya. Yang terjatuh dari atas kemungkinan hijau, itu geng. Ingin eksis. Nganggur hijau, geng. Sangat segar sekali ya. Segar sekali, geng. Mantap. Bisa-bisanya dipegang jatuh. Berkilau sekali. Nganggur hijau. Napaknya penghuni sini merasa terganggu. Anggur hijau tak dengan apa, pengganggu di sini dengan aman. Serat Sulaiman. Ini tadi Serat Sulaiman tadi ya. Anggur hijau Serat Sulaiman. Mantap. Bagus juga, Pak. Ini buat sekitaran harga ya lumayan bisa buat Beli kopi sebulan katanya ya. Kopi sebulan, geng. Oke. Ini lavender, geng. Ini lavender. Lavender dari Sukabumi. Dari Sukabuminya. Mantap. Warnanya agak ini ya, ungu-ungu janda ya. Janda, ungu-ungu janda, geng. Dan ini batu rajanya, geng. Ini rajanya dari segala raja di sini ya? Belum, bukan. Bukan. Ini batu raja. Nama batunya batu raja. Oke. Kerennya seperti es batu ya. Asli dari raja. Asli dari raja. The King of Stone. Yes, terde, guys. Turunan ingrat. Ini mungkin Sultan ini ya. Ini batu barjat. Barjat tapi, geng. Barjat api. Tapi enggak merah ya? Enggak. Ini mungkin api putih. Oke. Okay. Lebih panas dari api merah ya, guys, merah. Ya katanya. Yes, siap. Kita enggak tahu sih kita.
Oh, ini apa lagi nih? Enggak. Ini udah. Sama. Oh, sama. Tadi ini udah sama. Banyak juga jenis-jenisnya, ada yang sama. Ini ya. Lumut, geng. Ini lumut. Aduh. Mas, jatuh. Jatuh, guys. Ini lumut, geng. Bukan lumut di batu kali ya? Bukan. Atau terbuat dari lumut batu kali? Bukan. Oh, bukan. Ini yang dinamakan sungai dare, geng. Oh, nama Latin. Nama Latinnya. Itu sungai dare. Oh, sungai dare. Daerah mana tuh, Pak? Daerah mana ya? Jonggol. boleh. Sungai darenya lumut. Boleh, Bapak mana? Ini sama lumut juga, geng. Lumut tapi Aceh. Lumut tapi yang padat ini, yang hijau ini, banget ya. Dia Aceh, geng. Keren. Sering merupain bacan coklat. Oh, ini orang-orang sering ketipu sama batu ini ya, dikira macan ya. Iya, betul. Macan. Keren juga Bapak ini koleksinya. Ini raffles, geng. Raffles seperti bunga ya. Iya. Sama serat Sulaiman juga. Seperti anggur tadi. Sepertinya Bapak ini suka dengan Sulaiman ya. Sulaiman Nabi atau Sulaiman yang lain, Pak? Sulaiman Sukaidi. Ah, Bapak ini. Itu apa itu, enggak benar itu. Kirain Bapak ini ada sesuatu. Ini sama raffles juga. Raffles. Jenis raffles biasa. Ini raffles. Sama sebahan. Cuma beda, yang ini lebih dalam, ini luar. Ini yang luar nih, yang luar ya, guys ya. Ini yang dalam nih. Ini yang beda sendiri nih, geng. Bulat, kuning. Bulat. Sama raffles juga, geng. Cuma yang kuning, geng. Mantap. Banyak pecinta raffles ya Bapak ini ya. Ya, seperti itulah. Makanya pembentukannya rada beda. Ya. Ini sama, geng. Banyak juga raffles-nya Bapak ini ya. Iya. Kira-kira Bapak ini punya bunga raffles juga kagak? Oh, enggak ada. Apalah. Sama nih raffles juga, geng. Dia lebih muda. Ya, ini mungkin masih bibit. Masih bibit. Masih SD ini atau PAUD ya? Masih PAUD. PAUD. Ini raffles juga, geng. Oh, raffles lagi. Bapak ini sangat suka raffles juga ya. Cuma rada ke pinggir dia. Oh, mungkin ini semua ini satu batu kali ya. Satu bongkahan ya. Oh, sama ini juga ini. Ini raffles dengan serat junjung derajat. Ini mah tadi. Yang tadi. Udah ini. Segitiga ya, guys ya. Junjung derajat, geng. Yang ini masih agak-agak lama ini ya, susah ya, masih belum jadi sekali ya yang ini ya. Ini teratai, geng. Ini teratai. Tuh, dapat banyak sekali ya batunya ya. Ada lagi kedatangan batu lagi, guys. Kalau ini saya kurang paham ya, geng. Intinya dia mah kuning, cuma banyak kutu air di dalam, geng. Bagi, sepertinya ini bagi teman-teman yang tahu ini jenis apa, silakan tulis di komen. Tulis di kolom komentar, geng. Silo sekali, Pak, di situ, Pak. Tanahnya kuning, ya. Ada kutu airnya, kayaknya sih fosil kobokan kutu air. Mungkin ini banyak main di air ya. Iya. Jadi kena kutu air ya. Nah,
ini anggur. Batu kaca. Ya anggur. Anggur cuma dia lebih putih pekat. Masih sangat kasar putih, sekali ya. Putih air beras. Air beras. Oh mungkin ini dapatnya di sawah ya. Yuh, kobokan. Nah ini yang tadi geng. Tadi lagi. Pink opal. Yang pink opal geng. Oke. Yaman geng. Agak kemerah-merahan ya. Iya. Betul. Kalau disenterin dia merah. Kalau disenterin merah. Yaman nih geng. Misal di jarak jauh dia rada hitam-hitam. Oh ya hitam. Oke. Seperti batu buat gosok badan. Ini kecubung api. Kecubung api ya nggak ada dengan apinya. Warna hitam. Yang di center jadi merah. Wow, keren. Kecubung api geng. Goks. Seperti menyala-nyala api ya guys ya. Ya guys. Ini anggur lagi geng. Banyak sekali anggurnya ya. Enggak mabuk pak. Banyak anggur. Aman kalau aman. Itu anti alkohol. Aman. Anggurnya aman. Ini batu sama yang ini ya geng. Sedang dikelompok-kelompokkan. Combong. Kecombong. Nah, lihat combongnya satu ini. Ya kecil. Dia fosil kayu, tapi entah kayu apaan geng. Kayu mati kali ini. Di center warnanya juga merah ya. Iya. Cuma sebagian. Sebagian. Belahnya enggak padat. Masih belum jadi nih ya. Jadi yang di center ini dia getahnya geng, yang nembus geng. Getah kayu geng. Terbuat dari fosil kayu ya. Nah, ini semua bacan semua geng. Bacan semua nih. Bacan total semua geng. Siapa di sini yang suka sama macan-macan? Nah, ini macan nih. Macan total semua geng. Ini buat liontin nih geng. Belum jadi geng. Masih proses bercat api geng. Kristal kali ya warnanya ya. Seperti air ya. Seperti air. Gila sekali pak. Gila sekali. Oke. Ini panca warna. Panca warna. Ini seperti teratai tapi entahlah. Sama teratai juga. Panca warna. Panca warna geng. Panca warna. Boleh. Warnanya sangat bervariatif ya. Masih bahan semua geng. Ini masih setengah perjalanan ya pak ya? Ya. Nah ini yang sudah jadinya guys. Mana yang menurut teman-teman yang paling keren? Apakah ini? Tulus di kolong jembatan. Tulus di kolong jembatan. Iya.